Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian tonton, kalian like dulu video ini, subscribe di bawah dan nyalain loncengnya, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kali ini aku jalan-jalan di pedagang kaki lima ya guys, makanan tradisional, yaitu di sini tuh ada cireng dan macam-macam. Jadi simak dari awal sampai akhir. Oke guys. Niki dari apa sih Mbak? Dari kanji. Terus bumbunya punya sendiri. Punya sendiri lah. Makasih ya. Nambah martabak aja 5.000. Cek, Mbak Edi dulu. Nggih. Belakang ya. Monggo. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Jam segini udah mau habis ya. Iya. Tapi nanti ngambil aja. Oh, deket ya rumahnya. Ini namanya apa nggih, Bang? Nggih. Sing niki cireng, sing niki napa? Olos. Olos. Olos Tegal. Oh, Tegal, khas Tegal. Ini piscok. Ini martabak. Martabak. Murah meriah. Ada cireng Manuhara, ada cireng ori. Kalau emangnya bedanya napa kalau cireng Manuhara? Sampean pernah makan rujak cireng? Pernah. Nah, itu bahannya. Oh, biasanya belinya online. Ya. Biasanya online tapi saya kita nutup mbak waktunya. Gitu. Ya, kalau dekat saya anterin. Kalau yang jauh saya enggak. Oh maunya dianterin. Iya emang enak gini wis. Beli bayar. Itu khas Tegal. Iya. Tuh bapaknya namanya sinten? Bapak ini? Pak Nanda. Pak? Nanda. Nanda. Rame loh. Oh, rame. Awas. Nggih. Pernah gagal, Pak? Dalam berjualan. Saya? Nggih. Ya, namanya jualan. Oh. Pernah ada ruginya, nggih? Iya. Tapi kita kan jangan berusaha. Gak boleh patah semangat ya. Jangan patah semangat. Kalau masih corona gini, efeknya? Saya alhamdulillah puasa gak ada pada efek. Tetap jualan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini? Buka es sore? Langganan saya morok dulu. Mbak Marta pakai kaon mbak, kudu mulih yang ngenteni, yuk kulit kamu. Alang, gimana nih kemauan? Oke. Okay. Kemauan mana? Iki ya? Enggak. Amin. Wah, 5.000 ini dapat segini banyak, guys. Oke, guys. Jadi ini tadi tuh habis dari jajanan kaki lima ya. Nah, ini tuh namanya cireng. Ini namanya olos dan ini tuh namanya martabak. Nah, martabak bentuknya tuh kayak gini. Tuh, guys. Nanti aku akan mencicipinya satu persatu. Yang mencicipi tuh ini. Nah. Oke. Karena tadi ini tuh masih musim corona, jadi aku nggak bisa makannya di jalanan sesuai dengan perjanjian pertama ya guys. Jadi kali ini aku makannya aku bawa ke rumah dulu. Halo guys, mari kita mencoba makanan ini ya guys. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke. Doa selesai. Kita ini tuh cireng guys. Olos. Olos. Dan ini martabak. Ini sambelnya guys. Iya. Sangat banyak ini. Gak. Kita buka ya guys sambelnya. Wow. Pasti ini menurut saya mewer ini guys. Buka ya. Ini tuh khas dari Bandung ya guys. Iya. Jadi tadi bapaknya itu dari Tasikmalaya, terus dia itu pindah gitu guys. Nah, ini kita coba ya guys. Kita coba apa dulu? Cireng. Ya. Oke. Okay. Oh jadi molor-molor gitu ya mas ya? Iya, enak sekali. Enaknya tuh gimana mas? Seperti di kafe-kafe. No. Gurih.
kenyal-kenyal. Oh, kenyal-kenyal. Seperti dagingnya sapi. Enak sekali. Dagingnya sapi. Jadi dalamnya tuh kayak gini, guys. Coba itu bukain. Begini, nah, guys. Kayak ngeten loh, Nak. Nah, dia tuh molor banget. Dalamnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini, guys. Jadi itu dia tuh kenyal banget. Oke, kita coba aja langsung. Cocol. Oke, guys, kita coba yang olos. Ini bulat sekali ya, guys. Itu ada isinya. Jadi, ya coba gigit. Nah, isinya di kasih tahu. Nah, isinya tuh kayak gitu, guys. Itu rasanya tuh ada yang pedas, ada yang manis. Ini rasanya gimana, Mas? Rasanya asin-asin tapi gurih, enak. Enak. Kenyal? Kenyal. Dan itu buat dari tepung tapioka, ya, guys. Tepung kanji itu loh, kalau nek bahasa Jawa itu tepung kanji. Ini pedasnya itu pedas-pedas manis. Kalau di rumah yang ingin membeli ini silakan. Nah, ini 5.000 tadi dapat sebanyak gininya, guys. 5.000. Oleh wak ya. Sekarang coba yang martabaknya. Nah, isinya itu kayak gini, guys. Ini tuh tepung tapioka sama telur sama bawang. Ini bawangnya. Iya, itu, guys. Oke, langsung aja dimakan. Kita makan ya. Enak. Gurih. Rasanya gurih, asin, enak. Dan telurnya ini sangat-sangat mantap, guys. Mantap. Ternyata di sini ada bawangnya, guys ya. Sini campur dengan telur. Oke, guys, videonya cukup di sini aja ya. Jangan lupa di like videonya ini. Jangan lupa di press di bawah. Subscribe. 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 Iya, terus. Dan klik loncengnya. Loncengnya. Share ke seluruh sosial media. Yang kamu punya. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.